Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Yuk, 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 kita kali ini praktek membuat topi yang bagus dari koran, gampang seperti ini. Ada tanduk di depannya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo langsung saja kita praktekkan bareng-bareng. Oke guys, langkah pertama, kita siapkan satu lembar kertas koran. Ini satu lembar yang utuhan gini ya. Ini biar gede, biar nanti pas dengan kepala kita. Nah, langkah pertama, langsung saja kita buat lipatan. Ini lipatan segitiga. Kita sambil rapikan lipatan segitiga besar. Kita rapikan ujung dengan ujungnya. Kemudian ini garisnya. Nah, ini ada sisa. Ada sisa kita lipat terlebih dahulu. Kita lipat sesuai dengan habisnya kertas ini ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita potong. Nih teman-teman, gampang banget. Kita potong kertas sisa yang kecil ini karena ini tidak terpakai. Kita akan pakai yang besar, yang lipatan besar. Nah, oke, kita buang dulu. Kemudian untuk langkah berikutnya, dari lipatan ini kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Jadi segitiga lagi. Kita buka. Kemudian kita balik terlebih dahulu ya, biar lebih enak ya. Kita balik. Ini dari garis tengah ini, ini kita lipat ke tengah untuk yang sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya juga kita buat lipatan ke tengah. Terus teman-teman, kita dari posisi ini kita buat lipatan lagi. Yang ini sayap ini kita buat lipatan. Kita rapikan, kita buka, kita buat lipatan seperti ini. Kemudian dari sisa atau dari garis tengah ini kita lipat di sini sehingga ada segitiga kecil ya, segitiga kecil ini. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelah satunya. Ini ya, kita buat lipatan, kemudian kita buat lipatan lagi. Kemudian kita buat lipatan kecil seperti ini. Nah, ini sama ya, simetris ya. Kanan dan kirinya ini ada tanduknya. Kemudian ada ini guys, ada ini teman-teman. Ini kita lipatkan ke atas. Kira-kira sampai segini aja. Kemudian kita buat lipatan. Kita balik. Yang sebelah belakang juga kita lipat dengan ukuran yang sama. Kemudian kita balik lagi. Nah, ini kita buat lipatan yang kedua dengan dipaskan di tengah-tengah ini. Nah, kita paskan. Yang belakang juga kita paskan. Terus habis itu kita buka. Kita rapikan. Yang di ujung ini kita buat lipatan, kayak kita merapikan ya, dirapikan ini lipatan-lipatannya, dirapikan biar nanti tidak lepas.
Nah, kemudian kita buka lagi dan nah, topi dari korannya sudah jadi, siap dipakai, siap untuk mainan dengan teman-temannya. Topi dari kertas korannya sudah jadi. Bagus banget, gampang ditiru oleh teman-teman semua. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.